Hai guys, kembali lagi channel kita Cilawa. Dan kali ini kita cuma bertiga, satu lagi ada di mana? Di injek. Dunia maya. Di dunia maya. Dunia lain. Ya, planet lain. Soalnya di planet lainnya sih betul. Planet betul kan. Soalnya dia lagi sakit, yang sakit mulu ya. Terus sakit apa sih kali ini? Enggak. Sakit hati. Rasan aja. Enggak, gue emang suka nge-zoom. Oh, lu ya satu nge-zoom doang. Bob, mikir deketin Bob, biar lu lebih kencang ngomongnya. Gue emang suka nge-zoom. Oh ya, nah, nah, ya. Ya gak dimakan juga ya, sih. Yeah. Atau yang kalau yang lain ngeliatnya nanti gimana ya, kayak igli sih. Nah, kali ini kita mau nonton apa, Bob? The Look Up. Well, Netflix. Yang ngeliat balon. Ya, ini yang main-main sih, pemain-pemainnya sih top-top. Kadang-kadang aja nanti lu pada bisa tahu berapa banyak. Ya, jadi kita sudah mulai nonton aja. Ya, udah siap, Bob? Ayo, satu. Dua. Dua. Tiga. Siapa? Ini. Siapa itu tadi? Makanya sebenarnya siapa? Gendut ya? Kayaknya gue tau. Siapa gue? Oh, ini keluar ya? Ini cowok. Oh, ini mah ada di TV film ini. Your breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Okay. I'm gonna get that one more ice water. I'll get two more glasses of white wine. And I don't need the judgy face. There's a comet headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last 2 years? Drought, famine, hole in the ozone is so boring. Ada si siapa? Meryl Streep, ada si... Ini ya? Apa namanya? Movie ya? Iya, film. Tadi 24 Desember ya? Buat Natalan. Presidennya ngapain ya? Iya, si Meryl Streep. Jadi asistennya siapa? Si Jonah Hill. Ya, top-top juga lah itu. Oh, sebentar banget sih. Ya kan, bisa tanya. Oh, bisa tanya. Ya gimana kok? Ini gue inget aja sih, ini ada cerita di preview film Netflix yang awal tahun sih. Yeah. Gue inget Jennifer Lawrence yang kayak gitu rambutnya. Ya, filmnya bagus ya, pasti tentang bencana sih. Komedinya sih kayaknya sih ada komedinya sih. Cuma sih gue satu penasaran sih, kenapa nafasnya kayak gitu sih si Leonardo DiCaprio-nya sih? Tegang. Emang lo kalau tegang nggak gitu? Nggak, aduh. Oh gitu? Gue kalau tegang keringat dingin. Apa itu udah? Keringat dingin. Kalau tegang gue keringat dingin. Iya, kalau dia nafasnya susah. Iya, biasa nafas. Itu kayak panic attack biasanya. Dia punya panic attack. Oke. Okay. Nanti mau ketemu presiden. Ya, itu aku masih bisa kalau cepat untuk berbicara. Masih lanjut. Bentar lagi. Baru sedikit banget, tapi kayak komedi. Setuju sama Karo. Ini bintang filmnya top banget ya, juga. Ini mestinya top semua. Mestinya sih bukan film esek-esek ya. Bukan kaleng-kaleng. Lebih banyak yang lebih banyak top dari film Red Notice nggak sih? Kalau di Kompa. Red Notice kan abis 3 yang beken itu ya udah gitu. Kalau ini kan enggak ya. Iya, itu tadi ada guest star di si Ariana Grande, enggak tahu tuh. Dari mana? Ada Ariana Grande. Terus banyak lagi. Ya, mestinya sih ini bagus lah dari teaser trailernya. Enggak bisa kelihatan sih dari teaser trailer doang. Cuma cuplikan-cuplikan dia nunjukin pemain-pemainnya doang sih. Yeah. Yang top tuh biar penasaran. Ya kalau Leo kan
si Leonardo DiCaprio kan kalau main film kan udah milih-milih film kan, dan biasanya ya emang bagus-bagus. Oh, jadi ya, lihat aja dia kan udah gak banyak-banyak amat kan. Dia paling dia tipikal yang milih-milih lah. Dan film-filmnya dia juga bagus-bagus. Jadi ya 40. Iya. Yeah. Sama itu Tuan Jepang yang main itu. Main apa? Yang Life Daily gitu. Tom Cruise. Iya, Tom. Oh, Tom Cruise itu. Tom Cruise udah 50-an. Si Leo 40-an mestinya. Leo berapa? 60. Wow. Itu Sylvester Stallone mungkin. Atau Sylvester Stallone udah 70 kan. Ya itu yang gue bilang. Kalau filmnya Leo sih mesti sih bagus lah. Oh. Bakal komedi. Mungkin black comedy yang komedinya joke-nya lebih dark gitu mungkin. Mungkin. Di Netflix. Ya, kita tunggu filmnya aja. Ini sinopsisnya gimana tentang jadi gitu. Ada dua apa astronomer, jadi ya, pokoknya dua ahli apa sih dua yang kasa, tapi mereka cuma kayak level yang rendah gitu. Nemu ada yang mau ke bumi, ada asteroid mau ke bumi, terus dia ya udah dia mau kasih tahu ke publik, ya begitulah. Kita tinggal tunggu aja. Tarik-tarik utamanya yang mestinya mungkin bulan depan, 2 bulan lagi kan Desember kan? Ya oke lah, yang masih ada di sini dapat klik like, share, subscribe, dan follow social media kita, linknya ada di mana Bob? Description box. Ya kalau yang suka main channel, kasih tau kakak, paman, bibi, kakek, nenek, kasih tau siapa lagi? Ayo kasih tahu apa tuh? Tadinya apa sih, jurnalis? Enggak, ini astronomer. Ya punya lah itu Bosca buat apaan dong? Pokoknya astronomer di seluruh penjuru dunia. Ya, itu Bosca kan? Oh, Bosca. Nah. Ya, thank you very much. See you again.